Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azhar Fikra Binti Mashauddin, nombor bateri EA18175. So, hari ini kami bersemina akan bentangkan tentang carbonara spring roll automatic machine. Okay, untuk part pertama saya akan terangkan tentang problem statement and the process. Untuk step ni, kita orang gunakan fishbone method. Di mana yang belah sini adalah problem statement, dan yang belah-belah ni semua the process. So, problem statement tu, most of the process industry not using automatic machine. So, the size and the length of the spray roll are not the same. An automatic machine can increase the quantity and quality of the carbonara spray roll. Okay, untuk proses pertama is the measurement. Basically, the measurement biasanya masalah yang berlaku berdasarkan daripada calculation, operation error, over quantity of production, improper calibration, in lab and analyzation. Okay, next process is material. Spray roll skin stick on each other. The filling of copia too thick. When the spray roll skin too dry, it's hard to fold and roll. The expiry date of the skin and the filling. The third process is method, which is masalah dia filling popia not accurate, filling and folding process too slow, folding problem, the weight of filling popia, the weight and non-hygienic process. Next is environment, rusty when it's not in service, unorganized tools and dirt, no, which is no filling process. Next is manpower. Not reach the target quantity. The product have different quality. Mood can causes of waste and unexpired water. Last but not least is the machine. Basically, selalu berlaku motor breakdown, cable leakage, motor low operation, rusty pipe and over operate. Okay, next saya akan teruskan dengan requirement of the machine. Untuk mesin ni, kita orang gunakan 14 item, iaitu conveyor belt of metal, pin, steel belt, power transmission, lubrication, laser blank, brush, rubber and rubber metal pipe, impact and wear protection, perforated sheet, forged link chain, round link chain, conveyor belt, bellows and conveyor. Next, saya akan menunjukkan tentang various sketch of product. Basically, yang sketch yang saya akan tunjukkan lepas ni adalah kita orang sketch yang sebelum kita orang pilih the best solution untuk the final ni lah sketch. So, ni adalah sketch dia. Ni adalah solution number 1, solution number 2, solution number 3 dan solution number 4. Ini adalah the decision matrix table. Daripada sini kita orang akan tentukan the best solution, which is kalau korang tengok yang colour kuning tu adalah the best solution sebab pemakaian total mark dia tu paling tinggi. Okay, the best solution, kita orang pilih solution number 1. Okay, ini adalah sketch yang kami pilih untuk teruskan project kami. Dan ini adalah 3D drawing daripada sketch sebelumnya yang dah di-exploded dan bina, pecahkan tak baik-baik. Dan ini adalah bahagian popia yang akan diletak, dan berbentuk dan tajamnya adalah bat untuk memotong popia satu persatu. Dan popia tu akan jatuh ke atas konveyor ni. So popia ni akan bergerak kepada part inti. Dan ni adalah bilah untuk menjatuhkan inti satu persatu apabila lapisan popia tu lalu pada bahagian ini. Dan ini adalah part untuk lipatan utama, dan ini adalah part untuk lipatan sisi. Dan bawahnya adalah konveyor, dan ini adalah satu lapisan getah untuk melakukan gulungan kopiah. Dan ini adalah
tempat untuk pemain yang siap. So, ini adalah mereka dalam yang dah dicantumkan part by part. Dan ini adalah TV going yang saya telah buat. Kita gunakan Arduino Uno, Roda Board. Lepas tu kita ada gunakan PIR sensor ataupun infrared sensor. Lepas tu dua DC motor yang dia punya voltage dia tinggi 40 volt, dua-dua ni. So kita gunakan converter iaitu L296M untuk converter motor. Lepas tu kita ada pakai untuk sensor, kita ada pakai wastegate. Wastegate yang R2 tu pakai wastegate lah untuk action yang dia punya skala berat. Lepas tu kita ada push button 2 untuk start dengan stop. Lepas tu kita ada pakai timer untuk motor. Timer ni untuk delay dia punya berapa masa ambil masa untuk menggerakkan dia motor itu. Kita pakai 555 timer nama dia. Okay. Lepas tu dia punya simulation dia, dia punya voltage dia, dia punya circle pun sama, hampir sama je, tak ada beza. Cuma bezanya kita akan letak coding dalam simulation ni. Coding untuk Arduino saja. So yang warna biru tu macam yang saya cakap tadi tu infrared sensor. Yang resistor port tu, itu tempat wastegate. Lepas tu ni dua tu push button. Yang ni yang dinamakan L296 untuk motor punya dua, motor DC untuk kawal voltage lebih tinggi. Lepas tu ni dia punya sensor juga. Lepas tu kita gunakan toggle untuk logic toggle untuk simulation dia. Okay, okay, untuk bahagian electric costing kita orang guna untuk 10 bahan ni. Okay, yang first brushed DC gear motor 4 kuantiti dan satu harga untuk DC tu RM42. Dan next untuk push button normally open lah span kita satu harga untuk normally open push button RM1.50. Next push button normally close 8 juga dan satu harga satu biji tu RM2.50. But for conveyor 3 cost per unit RM45. Conveyor kampas, roller for conveyor RM50. Cost per unit RM8, RM41. Cable 2.5mm 1 berharga RM59 campur sen. Arduino Uno 2 berharga RM100.05. Yang ke 9 adjustable airfare sensor switch jumlah 5 dan satu harga untuk adjustable RM18. Dan akhir sekali 12 volt linear motor regulator 2 RM144. Okey, itu saja daripada